Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an lisanuhu an kulli ma la ya'nihi mahzunun wa qalbuhu ala taksirihi fi ta'ati rabbihi mahzunun la yudahinu fid dini wa la yurdil makhlukin bisukhti rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaita ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid sampai lisanuhu an kulli ma la ya'nihi makhzun. Seorang murid lisannya dari segala yang tidak berarti makhzun, terhenti, tertutup. Lisan itu di antara anggota yang paling buas bila dibiarkan, bila tidak diperhatikan dan dikontrol. Seperti rem dari kendaraan, rem itu harus diperhatikan karena di antara yang paling utama dan yang paling fatal terjadi kalau remnya blong. Kendaraan bagus ataupun kendaraan yang buruk itu utamanya dan paling utamanya diantaranya adalah rem. Kalau remnya bagus, remnya enggak blong, berkendara aman. Inti cepat bisa remnya tanggap, inti pelan juga remnya enak. Jadi kalau ada dadanya itu insya Allah masih bisa selamat karena apa? Remnya terpakai, remnya bagus. Tapi kalau remnya blong, terkadang walaupun di depannya itu tidak ada mobil yang mendadak berhenti, tapi dia bisa menabrak. Kenapa? Di saat berhenti dia gak bisa berhenti, susah. Seperti lampu merah dan semisalnya, membahayakan. Seperti itu pula lisan. Lisan ini harus diperhatikan, harus dikontrol. Apa yang keluar, apa yang terucap. Karena yang keluar dan terucap itu tidak bisa kembali. Yang ada hanya penyesalan, yang ada hanya merasa rugi. Kenapa? Sudah keluar, gak bisa ditarik. Makanya sebelum berucap, pikir ini bagus apa enggak, baik apa enggak,
memberikan faedah atau tidak pikir dulu. Berucap, berucap, baru mikir. Akhirnya terjadi ini, terjadi itu. Salah. Makanya dianjurkan, diajarkan untuk banyak berbicara. Kenapa? Karena banyak berbicara itu seperti rem sudah menipis. Dikit-dikit ngerem, dikit-dikit ngerem, dikit-dikit ngerem. Akhirnya apa? Kampasnya cepat habis. Kenapa? Berkendara itu enggak perlu terus-terus apa terus-menerus mengerem. Karena itu orang yang pintar berkendara, dia enggak akan mungkin terus-menerus ngerem. Sehingga posisi dia tempatnya dalam berkendara dengan yang di depannya khususnya itu sudah diatur. Sehingga enggak terus-menerus ngerem. Apalagi ngeremnya dadak-dadak terus menghabiskan kampas. Nah, kalau orang enggak ngerti pokoknya ngerem, pokoknya banter, goblok. Main banter tok. Lah ada apa-apa pokoknya ngerem. Bodoh itu. Kalau ngerem terus mengerem dadak, itu kampas misalnya bisa untuk 2 tahun, akhirnya terpakai setahun. Rugi dia. Setahun ganti misalnya itu. Padahal bisa dipakai 2 tahun. Kenapa? Terus menerus ngerem dadak. Main motor. Main rem dadak tok. Wah. Kampas habis. Berapa bulan ganti kampas lagi. Rugi. Tapi orang pandai walaupun dia main cepet, dia tahu ngatur. Sehingga kalaupun ngerem enggak perlu ngerem dadak. Itu pintar, sama dengan lisan. Lisan itu jangan terus ngomong. Akhirnya kampasnya habis. Kehabisan kampas bahaya. Makanya dianjurkan untuk tidak banyak bicara. Kenapa? Menghindari yang tidak benar kamu bicarakan, yang belum terjadi atau yang bukan terjadi kamu sampaikan. Kenapa? Enggak punya rem. Jadi ada orang ngomong, dia dengar langsung cangkruan duduk keluar apa yang dia dengar. Padahal dia belum memastikan. Yang dia dengar tadi itu dia belum memastikan. Masih mendengar. Tapi dia sudah. Kenapa enggak ada remnya? Nah, tidak ada remnya, keluar apa. Ternyata yang disampaikan tadi itu orang ngomongnya itu BE. Kalau barangkali. Tapi karena dia enggak punya rem, dia menyampaikan seakan-akan sudah terjadi. Akhirnya yang salah siapa? Orang yang cerita pertama apa dia? Pasti orang menyalahkan dia. Kesusuai. Durung ro temen apa ndak wis ngomong. Kan gitu akhirnya orang ngomong. Mestinya ketika kita dengar, kalau kita punya rem, kita enggak akan ngomong sampai kita tahu kebenarannya. Oh iya, ternyata benar. Baru kita mungkin bisa bercerita. Kalau belum kok kenapa bercerita? Makanya berkaitan satu dengan yang lain apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dianjurkan untuk tabayun, mencari tahu kebenaran. Supaya apa? Kita tidak berbicara kecuali sesuatu yang benar terjadi. Sehingga dalam waktu kita mencari kebenaran, itu menutup mulut. Paham ya? Karena itu dilarang dan diajarkan untuk tidak banyak berbicara. Sehingga menjadi salah satu yang dapat menyempurnakan iman seseorang ketika ia tidak berbicara atau berbicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyagul khairan au liyasmut. Yang ingin imannya kepada Allah dan hari akhir sempurna, maka hendaknya ia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Karena itu kita perhatikan para aulia, para sulaha, mereka itu kalau enggak zikir ya diam, sehingga sedikit berbicara, sedikit berbicara. Lah sedikit berbicara ini di setiap tempat dimanapun. Ada orang yang sedikit berbicara kalau ngumpul, nggak banyak ngomong dia kalau ngumpul. Tapi kalau berdua dengan yang cocok ngecepret, podoai, paham ya? Sama aja itu. Dengan yang sejenis sifatnya, ini podong ini nih. Jadi tidak ono titik komae wis iki ngene mandek mandek iki ngene ngene. Jadi antara dua orang ini enggak ada titik komanya. Kenapa? Sejenis sifatnya. Ngene padha ae. Kalau ngumpul dengan teman-temannya yang lain yang ada yang gini, ada yang gitu, seakan-akan dia pendiam. Ono ada orang yang seperti itu. Tapi apakah seperti itu mereka para aulia? Enggak, para aulia itu dengan siapapun mereka tidak banyak berbicara. Diem dimanapun, kalaupun berbicara, berbicara yang baik, antara zikir, antara nasihat, ilmu, ataupun yang menguntungkan. Faham ya? Yang menguntungkan taruh. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara yang dapat menyempurnakan dan memperbagus Islam seseorang ketika ia meninggalkan yang tidak menguntungkannya. Lah yang tidak menguntungkan itu bukan hanya perbuatan tapi juga perkataan. Kan itu sebagian ulama menerangkan tentang hadis ini, menjelaskan bahwa yang tidak menguntungkan itu bukan hanya perbuatan, termasuk juga perkataan. Faham ini? Karena itu mereka sangat menjaga, sangat memerhatikan apa yang akan diucapkan, apa yang akan dikatakan. Tidak sembarangan keluar, tidak sembarangan keluar, sehingga yang keluar itu benar-benar manfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Kalau enggak diam, kenapa harus diam? Ya karena memang bahaya yang banyak terjadi itu karena mulut. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang paling banyak penghuni neraka setelah beliau ditanya. Rasulullah ditanya, penyebab apa yang paling banyak penghuni neraka masuk neraka karenanya? Rasulullah menjawab, al-ajwafan. Al-ajwafan, al-ajwafan, al-fam wal-farj. Katanya Rasulullah, yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk neraka adalah dua. Al-ajwafan, dua. Apa dua al-ajwafan itu? Al-fam, mulut, wal-farj, kemaluan. Inti perhatikan, paling banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia itu diantaranya dari mulut. Coba perhatikan, nanti kalau ngelihat kitab Risalatul Jami'ah,
ketika menerangkan tentang maksiatnya anggota badan. Yang disebutkan di situ paling banyak apa coba? Maksiatnya apa? Maksiatnya mulut. Ghibah. Kidzib. Namimah. Kemudian al-yaminul kadzibah. Fitnah. Ya. Dan yang lain sebagainya, istihza, istihqar. Ya. Kemudian jidal dan yang lain sebagainya. Semuanya maksiatnya lisan. Dan di antara maksiatnya lisan ini bukan maksiat yang kecil juga, maksiat yang gede-gede. Bahkan meniadakan keimanan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, bohong. Innama yaftaril kadziba alladziina laa yu'minuuna bi ayatillah. Dianggap tidak beriman orang yang melakukan dusta. Bahkan Nabi mengeluarkan memang dari kelompok beriman. Al-mu'min qad yasriq wa yazni wa yashrabul khamr. Orang beriman ada kalanya dia mencuri, ada kalanya dia minum khamr, ada kalanya dia berzina, tapi la yakdzib, katanya Rasulullah. Mu'min la yakdzib, tidak berbohong. Nabi yang menyatakan al-mu'min la yakdzib, tidak berbohong. Loh, bohong itu dari mana? Dengan apa? Dengan lisan. Karena itu Nabi mengatakan apa? Panennya orang masuk neraka itu karena mulutnya. Hasaidu asinatim, panen keburukan dari mulutnya yang menyebabkan ia terjerumus masuk ke dalam neraka. Karena itu hati-hati. Berjanji akan gini, akan gitu, nanti saya akan ini, saya akan itu, tapi enggak ditepati, hati-hati. Mulut. Faham ya? Ya, karena itu mereka sangat menjaga lisannya. Murid itu sangat menjaga lisannya. Benar-benar tertutup mulutnya. Tidak terbuka kecuali untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang manfaat. Ya, untuk sesuatu yang menguntungkan baru. Makanya jangan heran kalau Sayyidina Umar atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meletakkan batu di mulutnya. Jangan heran. Karena bahaya yang terjadi itu sangat besar. Karena mulut. Nanti bisa cari itu. Hadis-hadis dan ayat Al-Quran tentang bahaya, yang dosa yang keluar dari mulut. Berbohong, ghibah dan lain sebagainya. Bisa nanti cari. Inti bandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Ini kelihatannya kecil tapi gede-gede semuanya. Riba. Itu riba. Dengan riba, gedean riba. Kelihatannya gedean riba. Di dalam ayat Al-Qur'an gedean riba kayak yamhaqullahu riba. Wa yurbis shadaqat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum فَإِلَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Perang dengan Allah dan Rasulnya. Tapi ghibah. Bahaya juga. Bahkan dikatakan apa? أَشَدْ مِنْ سَبْئِنَ زَنِيَةً atau أَرْبَئِنَ زَنِيَةً. Lebih buruk dari 40 atau 70 zina. Bukan kecil. Kelihatannya kecil. Makanya bahaya, mereka sangat menjaga lisannya. Ya. Makanya seorang murid dikatakan lisanuhu an kulli ma la ya'nihi makhzun, benar-benar tertutup. Zikir la ilaha illallah subhanallah bihamdihi subhanallah ladzi mustafirullah salawat. Tutup. Faedah. Diam. Apalagi diam untuk bertafakur. Keadaan dirinya, melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah atasnya. Oke, faedah. Ngomong pak pok pak 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 pak.
dapat apa? Kita keluarkan kata-kata itu dapat apa? Fulus? Enggak. Pahala? Tidak. Dosa? Kerugian. Terus? Seneng? Bahagia? Duduk itu sama teman, duduk membicarakan gimana kita mau melakukan ini, gimana itu, asal untuk kepentingan orang lain. Seperti misalnya ya apa ini ya, kita ngatur gini, walaupun duduk nyantai ya, yang diobrolkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau untuk orang lain, asal membicarakan wong iku lapo ngono iku geopo ini apa, dapat apa yang itu coba, apalagi bahas politik. Ini gimana ini gitu. Terus ente kera, ente ngomong gini nih, ente bisa ngerubahnya? Enggak. Terus ente dibayar? Enggak. Dapat apa ente? Enggak dapat apa-apa. Terus apa faedahnya ente ngomong? Coba ente cerita salihin, cerita aulia, cerita sahabat, atau membicarakan ya apa nih ya, bangunan ini ya apa enaknya nih, musola ini ya apa, bangunan ini ya, masjid ini ya, supaya kelihatan megah, kemudian dibikin acara apa ya masjid ini ya, yanfa. Jadi tidak jadi loh yanfa, jadi acaranya ataupun nggak jadi yanfa, manfaat. Kenapa? Ente merencanakan sesuatu yang baik walaupun tidak terjadi, apalagi sampai terjadi. Ahsan. Kemudian wa qalbuhu ala taksirihi fi ta'ati rabbih makhzun. Hatinya atas kesembronoan dirinya dalam menjalankan ketaatan kepada Tuhannya Allah, mahzun, sedih. Sedih, hatinya diselimuti kesedihan karena tidak dapat sempurna di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sholat belum bisa khusyuk, masih terpikir ini terpikir sedih, ya Allah gimana ya caranya ini sholat benar ya, padahal anak sholat sudah bertahun-tahun masih kepingin sholat itu kepingin dang mari kesusu, malas berjamaah, apalagi kalau imamnya kelamaan. Sudah berapa tahun anak sholat kok belum bisa menikmati, sedih dia. Ya Allah kenapa anak malas baca Al-Quran, padahal anak baca gak paham ataupun paham dapat pahala, dapat keuntungan yang besar. Kenapa ya? Padahal anak kalau baca status panjang-panjang itu kok, padahal status yang panjang itu tidak ada manfaatnya untukku, nggak ada baiknya untuk anak. Tapi kenapa kok anak malas ya baca yang menguntungkan, yang berfaedah? Oh, sedih dia. Yang dipikir itu kesedihannya, bukan ya Allah emanion. Kali sakit aku untung sekian, sedihnya gara-gara dunianya. Keliru ngasih harga nah. Dipeseni pasir tak kayak rego sak mini, yuk keliru ngasih harga nah. Nggak ngurangi, keliru nyesel. Ya Allah. Jadi bukan hal-hal yang baik duniawi yang dia membuat dia sedih. Duniawi yang membuat dia sedih, bukan sholatnya yang belum sempurna, baca Al-Qur'annya, tahajudnya dan sebagainya. Enggak. Kesedihannya hanya masalah dunia. Enggak punya duit. Ya apa ya caranya untuk duit ya? Ya apa caranya ya? Punya duit banyak ya. Gampang. Mlebu bank nyolongo. Dipikir duit-duit akeh, sedih. Lah apa pikir sembayangmu, bendino kan sembayang itu loh. Cepet-cepetan
enggak berjamaah, telat, enggak khusyuk. Sampai detik ini berapa kali itu sholat coba? Padahal kalau latihan motor, mobil itu, kalau sudah sering make, ya wis lemes. Insya Allah merem-merem titik iso melaku. Sudah lihai. Kenapa? Bukan sudah satu bulan bisa, tapi sudah dua bulan, sudah tiga bulan merem-merem iso. Bisa. Pertama, wanda. Ini sembahyang sudah berapa lama ini? Khusyuk belum bisa. Belum bisa. Enggak sedih. Enggak sedih loh ini. Enggak sedih. Al-Qur'an belum bisa menikmatinya. Belum, enggak sedih. Enggak pernah ditangisi. Tapi mereka seorang murid, enggak. Mereka sedih kalau belum bisa menikmati sholatnya. Belum bisa menikmati zikirnya, belum bisa menikmati bacaan Al-Qur'annya, belum bisa menikmati qiyamul lailnya, sedih mereka. Seperti ini nih, kegiatan seperti ini belum bisa menikmatinya, sedih dia, ya Allah. Ana lihat aulia fulan, ulama fulan kok seneng ya. Kegiatan seperti ini, kegiatan seperti itu pasti ada. Ana kok belum bisa merasakan seperti itu ya. Sehingga kadang itu enteng, apa kadang apa berat, susah untuk datang, bahkan ngurangi biasanya datang awalan ini mulai akhir, hah? Dengan alasan macam-macam, alasan sembahyang kono, alasan ini misalnya macam-macam, datangnya biasanya ngawali, belum banyak yang datang, datangi ini ndak ngareni misal, wis kali dua makro baru teko, kadang wis entek makro teko. Kok gak bisa ya seperti itu ya. Lu itu gak sedih, gak ada yang merasa kurang dari itu dia. Lah ini gini itu, kalau murid gak, karena biar terus dia ingin meningkat dan meningkat, ingin membaik, ingin memperbaiki, itu seperti itu murid. Paham ya? Nah karena itu para aulia selalu seperti itu, selalu seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita menjaga lisan dari keburukan, dari kejahatannya, dan mudah-mudahan yang keluar dari lisan kita kebaikan, ketaatan, ibadah yang dapat meningkatkan iman kita, meningkatkan ketaatan kita, menjauhkan kita dari keburukannya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesedihan kita dalam peningkatan ketaatan kita kepadanya, dalam pengabdian kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الفاتحة